Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Kembali di channel kita, Virgo Ansa, petani muda dari Lahat Kota Agung. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sortasi part 2, ini sortasi bahan. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan dukung terus channel kita. Oke teman-teman, ini adalah kebun saudara kita. Keadaan bahan tuh. Dan itu salah satu kopi robusta usia dini ya teman-teman. Ada di sebelah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melakukan sortasi penyimpanan bahan. Itu raja teman-teman. Ini adalah klon tanam bungkuk. Oke, satu raja. Kemudian di sini teman-teman kita akan lihat. Buang semua yang balik ke arah bonggol. Tuh. Satu, dua, dan ini balik. Oke, kita buang dulu tunas airnya. Oke, jadi penampakannya seperti itu. Ini teman-teman, ada satu, dua, kita buang yang ini. Tuh, sudah ada satu bahan. Ini juga ada cacing. Satu, dua, tiga. Kembali ke arah sini ya teman-teman. Ini ada juga raja. Dan berdampingan di sini ada tunas tunggal. Kita akan lakukan pembuangan untuk yang tunggal ini. Oke. Kita sudah mendapatkan raja. Itu yang tumbuh di ranting. Oke, ini arahnya ke sini, teman-teman. Kita fokuskan ke arah situ. Kita buang. Oke. Ini juga bonggol. Oke. Nah, teman-teman. Satu, kita sudah mendapatkan satu, dua, buang dua bahan. Oke, di sini juga saya ada 3, 4, 5. Ini raja teman-teman, ini calon raja juga. Itu ada juga raja, kita buang yang bawah. Terus satu keuntungan tunas raja itu perawatannya lebih mudah ya teman-teman. Oke, yang ini kita biarkan dulu, teman-teman. Oke, atau kita langsung lepas saja yang ini. Lepas atau biarkan dulu ya. Siapa tahu dia akan menjadi raja. Oke, sudah ada satu, dua bahan. Kemudian di sebelahnya ada lagi 3. Sini juga ada 1, 4. Sini juga bahan raja 5. Dan itu bonggolnya ya teman-teman. Tuh. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang batang ini. Wow, 6 bungkuk ruwet. Kita mulai dari sini.